Duka ni mak je. Orang je waktu meninggal ayah kah tuan terkiyang. Ya hak kah dino yang hak adun hana kuduha kaimai mati-mating. Hak adun pindah atakah na buat mah tanam. Orang nyohana orang yang turi menyohana tapu jembah mati-mating ilek toh harta yatim. Ya. Meninggal ya haji. Bujelah atas mak jito. Atas abang jito. Atas mabit jito. Atas anaknya yang matang layun to. Ya. Punya kamu tahu siapa sekarang yang akan mengurus harta anak yatim? Mama silakan catat pada saat itu. Padup harta nilai mandung. Tanah belang dua mah yang harta anak yatimnya kerja. Nyan benar administrasi. Saat dia sudah pandai dan mengerti, mampu mengurus, dan itu adalah kembalikan kepadanya dengan kamu hadirkan dua orang saksi pada ayat keempat dalam surah An-Nisa. Jadi begitu. Kata orangnya kata karaya no, luka ni mak je. Orang je waktu meninggal ayah kah tuan terkiyang. Ya hak kah dino yang hak adun hana kuduha kaimai mati-mating. Hak adun pindah atakah na buat mah tanam. Batun yang pertama aku mega abis biaya sekian mertama laba ditno. Sakit kah op nama hana aku bi pengdon dari atakah kucok pengdro kubuka kedro kubla bajai kedro ke ilung hana urutan tepu yang ku harta tanda kedro ke jino mantong tinggai puat ma dan nalaba sekian nyuranyu keserahkan badro peduk saksi nyan ban uru harta yatim.